Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Limi Sinal Novatra. Pemirsa di tengah adanya pengatatan bagi pemudik lebaran, sejumlah armada bus antar kota dan antar provinsi sudah menaikkan tarif mulai dari Rp50.000 sejak 18 April. Lalu bagaimana kondisi penumpang di Terminal Pulau Gebang saat ini? Sudah ada tim liputan Andana Eki dan Ahmad Junaidi. Silakan Eki. Ya baik pemirsa, pengetatan persyaratan mudik 2021 sudah berlangsung sejak kemarin dan akan berlaku hingga 24 Mei mendatang. Ada 11 poin yang telah dibuat sebagai ketentuan khusus pengetatan mudik yang mencangkup seluruh moda transportasi. Untuk pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan rapid test secara acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Sementara untuk isu kenaikan tarif, tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa para pelaku usaha moda transportasi umum, bus antar kota, antar provinsi, yang mana mereka memang sudah mulai menaikkan tarif sejak tanggal 18 April lalu, mulai dari Rp50.000 hingga nanti pada tanggal 30 April tarif, tarif bus AKAP akan naik hingga 100%. Demikian pemirsa kami kembalikan ke studio. Terima kasih Eki. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan acara kami selanjutnya. Saya Salam Wassalamualaikum.